Siap, 86. Saat ini tim Jaguar sedang latihan menembak di lapangan Sat-1 Gegana Kelapa 2 dalam rangka menyambut kembali dua anggota Jaguar yang lama off karena ada kesibukan lain. Jaguar melaksanakan latihan menembak adalah bertujuan untuk menghadapi kejahatan jalanan yang sekarang marak memakai senjata api. Kembalikan performa terbaikmu di sini. Siap. Untuk melatih latihan menembak. Siap. Oke. Ya, silakan kumpul semua. Dipakai perlengkapannya. Sebetulnya sebelum tim ini dibentuk, sekitar 6 bulan yang lalu, itu tim Jaguar melaksanakan latihan, yaitu bela diri, menembak, dan teknik-teknik pemborgolan. Nah, ini latihan yang kedua, tapi khusus untuk latihan menembak. Maju! Jalan! Latihan menembak ada beberapa tahapan. Yang pertama, posisi tiarap, di mana kita mengecek senjata tersebut apakah perkenaannya betul terhadap sasaran. Silakan diluruskan. Oke, pelindung mata, pelindung telinga. Pelindung mata, pelindung telinga. Ya, persiapan, pasang magazin, isi senjata. Yang sudah siap, silakan dibuka saya. Kunci, ditembakkan. Yang sudah selesai, kosongkan senjata, pastikan senjata aman. Kanan aman. Kiri aman. Ya, silakan berdiri. Senjatanya di bawah. Oke, bisa dilihat perkenannya. Kita mau lihat mana Vino Male. Dada atau kepala? Kepala. Oke, bagus. Semua di kepala. Kenanya. Alek, gimana kenanya, Nek? Yap, cuma satu yang... Terannya terlalu baik ke Spino, tapi satu-satu toleransi, kita dikasih sanksi, oke? Okay? Siap! Yang kedua, posisi berdiri, tembak reaksi. Mohon izin, senjata, lepas magazin. Ya, kosongkan senjata. Posisi aman, gantungkan. Isi peluru dalam magazin. Kita buktikan kemampuannya Vino sama Alek. Apakah seperti semula atau sudah berbeda dari yang pertama? Senjata persiapan. Up. Posisi aman. Ya, posisi aman. Cukup bagus tembakannya Vino, cukup bagus. Saya mau lihat posisi Alek. Tapi bagus Alek, mungkin karena senjatanya treble dari Vino tadi, treble ya, tidak menyalahkan Vino karena senjatanya treble ya. Untuk yang latihan ketiga, kita menembak formasi. Jadi latihan menembak formasi diibaratkan saat patroli Jaguar dihadang oleh kejahatan jalanan yang memakai senjata api. Setelah itu, turun melakukan pembersihan atau penangkapan. Oke,
Untuk latihan penggerebekan rumah, itu diibaratkan di situ sarang penjahat yang memakai senjata api. Sehingga perlu ditindak tegas. Akhirnya kita dilatihkan untuk melaksanakan penggerebekan dengan penindakan tegas dengan senjata api untuk melumpuhkan lawan. Kami bangga dikunjungi oleh pimpinan kami, yaitu Bapak Wakapolresta Depok dan Bapak Kapak Ops Polresta Depok. Beliau juga memberikan motivasi dan mencoba senjata apa yang kita pakai. Hasil dari latihan menembak, kami cukup bangga karena performa tim Jaguar Polresta Depok masih bisa dipertahankan. Tapi kami tidak cukup puas dari sini. Kami ingin meningkatkan kemampuan dengan latihan-latihan yang lain. Luncur ke